Sebelum kami mengungkapkan maksud isi hati kami yang tidak bisa kami tahankan lagi, kami mengetuk pintu rumah keluarga Labinte, keluarga Tomasui, dan semua keluarga yang terkait. Kami ingin menyampaikan maksud isi hati. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati dan kami kasihi di dalam cinta kasih Kristus, keluarga Radonisi, keluarga Asis, kami percaya bahwa hari ini ketika keluarga besar dan rombongan yang menyertainya datang di sini, di tempat kami, rumah Bapak Melkisedek Labinte dan Mama Hana Tomasui, di rumpun besar keluarga Labinte dan keluarga Tomasku, tentunya membawa maksud hati keluarga yang nantinya akan disampaikan kepada kami. Rado Jisik asik untuk masuk di dalam rumah kami guna menyampaikan maksud hati yang dibawakan itu. Silakan. Baik, keluarga Kado Kijik, Arti, terima kasih atas bingkisan yang tadi sudah dijelaskan panjang lebar. Kami menyampaikan terima kasih. Untuk itu kami persilakan rombongan keluarga yang menyertai Bapak Jubir untuk mengambil tempat. Dan Bapak Jubir dan tentu juga atas perkenalan Bapak Mama sekalian, kami sambut anak laki kami, Fezali Rado Kijik. Ibu nama ucapkan oleh saya, bukan Fasili, tapi Bezeri Rado Yiji. Silakan. Thank you.
bagaimana dari kalau tuh nggak kok dari presiden itu baik, bermakna sekalian dia punya cerita panjang. Oleh karena itu saya mohon bertahanlah dengan saya supaya saya bisa menjelaskan. Jadi kita punya laki-laki ini, dia bernama Reselin Radoizi. Dia datang dari sebuah negeri yang jauh, negeri yang dalam bahasa Oke disebut dengan Montenegro atau Gunung Hitam. Ya, dalam bahasa Oke Gunung Hitam apa kira-kira? Letrigeo. Dia datang dari Letrigeo. Ya, dia datang dari Letrigeo. Letrigeo dengan Letrigeo sama. Oleh seperti itu, Bapak Jumir dan seluruh rombongan yang hadir, Bapak Mama semua, kami keluarga Binte, keluarga Konsui, menerima anak laki-laki, Fiselin, Rajo Tado Tisi. Ini kalau tidak RRT, kami menerima dia sebagai anak laki-laki, sebagai anak kandung di tengah-tengah keluarga di sini. Untuk itu, kami persilakan anak besok untuk menjemput calon istri mulia. Jangan salah pilih. Bawa ke sini dan kita perkenalkan tengah-tengah keluarga dan hukum sahas atau mamon dan hadir. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Baru. Firstly, now you are our son. Not only a Bhutanese, but now you become a Bhutanese. So, you are allowed to search and find your sweetheart. So now you are welcome to play hide and seek inside the house. Please find her. Don't make a mistake. But find the girl of your life, the woman of your life. Please. You want to say something? Say something and I will translate. Thank you for everyone for welcoming me. Baik, Bapak Mama sekalian, Bapak Jubir yang hormati. Dia ngomong soal bermenangis. Dia bilang, saya cuma mau bilang terima kasih untuk semuanya yang telah menyambut saya. Saya datang dari budaya yang berbeda, tapi saya disambut dengan sangat baik di sini. Terima kasih. So, please. Kata lepas dia sendiri, dia suka dalam rumah. Hadir di tenda sukacita ini, inilah kedua anak kami, Fiselin Rado Gigi, anak dari Bapak Milan Rado Gigi dan Ibu Fisna Aci, atau yang sering disapa Fisna. Dan inilah anak perempuan kami, anak Butun Campur Rote, Tessa Lianti Mabinte. Yang tadi saya sampaikan bahwa 24 tahun yang lalu terakhir dari Bapak Melkisedek Medinte dan Mama Hana Tumasui. Keluarga Rajo Hisi Asik, terimalah dia sebagai anak perempuan di tengah-tengah keluarga Rajo Hisi Asik. Dia masih muda, tentunya masih punya banyak kekurangan dan kelemahan. Kami percaya bahwa di tengah-tengah keluarga Rajo Hisi Asik ada begitu banyak cinta kasih yang akan diberikan kepada dia. Terimalah dia sebagai anak kandung di tengah-tengah keluarga. Terima kasih Bapak Jubir. Kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga. Jikalau seandainya orang tua daripada Fiselin bisa datang ke sini, mereka ingin sekali datang ke sini. Mereka tidak ingin mengirimkan anak mereka datang sendiri ke tempat ini. Tetapi ketika Fiselin datang, ia disambut dengan baik oleh keluarga di sini, bahkan dia diberikan kekasih hatinya. Karena itu kami menerima, dan sebaliknya Bapak Jubir, kami juga mohon maaf
dalam sebuah perkawinan bukan perempuan saja yang kurang sempurna, laki-laki pun kurang sempurna. Nah karena itu, terima kasih telah menerima anak kami juga sebagai anak laki-laki di dalam rumah tangga itu. Terima kasih. Papa dan Mama dari para Wesley yang ada di sini untuk mengalungkan sebuah kalung kepada leher Tisa Vianti Lawinte yang telah menjadi putri mereka. Mewakili Bapak Lilang dan Ibu Esma telah menyematkan sebuah kalung ke leher adik Tisa. Mama-mama di mana-mana biasa begitu kakak. Kalau di pesta, kadang-kadang biar ayam setengah-setengah di rumah bungkus bawah, kasih pulang, kasih rumah anak. Ya. Dan demikian juga saya percaya sama pesta si anak ini. Dia kasih apa yang dia pikir terbaik untuk dia punya putri. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sebentar, Bapak dan Mama dari dalam. Jadi, Bapak Mama semua, memang Pesco ini punya orang tua ada di Montenegro. Tetapi ada keluarga di Kupang. Jadi, angkat jadi orang tua. Bapak Jemuel Kovacic. Dan Mama Lili Kovacic. Nanti, Pesco mau bawa ke Montenegro. Tetapi, Jumir juga mesti ikut, karena Jumir angkat. Saya mesti terjemahkan itu Bapak supaya Vespo tahu. Vespo, the speaker said that you had a parent in Montenegro, but here you are a parent. These two, Maneli and Bapak, is your parent. But, one more thing, that you will bring them to Montenegro, including the speaker. Vespo bilang saya janji saya akan bawa dong speaker. Baik, Bapak Yen dan Mama Lili, kita akan duduk. Baik, Pak Mama, Pak Saudara semua, kami tadi sudah secara resmi menerima pinangan dan Vespo sudah menjadi anak laki-laki di keluarga Babinte, keluarga Tomasuli, keluarga Guton dan keluarga Rote. Kalau saat ini Vespo menggunakan pakaian adat Rote, maka sebentar Vespo akan ke dalam dan mengganti pakaian Guton supaya lengkap menjadi orang Guton juga. Begitu saya persilakan Vespo dan bisa untuk ke dalam dan Vespo bisa mengganti. Oke. Mau foto dulu Pak? Oh, foto dulu. Kita foto dulu. Terima kasih. Kita melengkapi proses pembinaan yang sangat panjang. Kita sebagai umat yang beriman kepada Kristus.